mayoritas sih dapat token. Kalau mau dapat emotnya sih harus 250 token ya. Nuker emot. Cuman aku harap sih bisa hoki ya. Wah anjir. Gila. Bah. Anjay. Satu kali spin cu. Real satu kali spin. Wah, dapat item utama guys. Anjay. Anjay gurinjay. Wah. Ini mah mengkeren ini konten. Wah, kalian wajib banget tembusin 200 like ya guys ya. Wah, ini tutorial hoki beneran ini. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar. Agar, agar, agar seger. Agar seger, agar, agar seger. Agar seger. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di video kali ini aku bakalan nyoba nyepin lagi cuy, untuk sepinan yang terbaru, yaitu Hyperbook Fire. Anjay. Jadi kemarin aku udah nyepin Hyperbook Frost, dan sekarang ada Hyperbook Fire. Dan untuk modalku di sini ya, aku top upnya cuma 70 DM aja cuy, karena ini udah tanggal tua ya. Jadi ya, buat kalian yang suka konten-konten spin kayak gini, ayo tembusin 200 like coy, biar aku bisa top up banyak diamond lagi buat nyepin konten-konten setelah ini. Jadi ayo tembusin 200 like ya coy. Oke, karena diamondku di sini mepet cuman 70 diamond doang, kita bakalan cari diamond gratis coy. Jadi pergi ke bagian event, lalu kita di sini dapat kotak yang hadiahnya diamond, kita ambil aja. Nah, lumayan nambah 25 ya. Diamondku jadi 95. Oke. Dan kita ambil lagi untuk diamond gratisannya cuy. 60. Wah, lumayan. Jadi di sini modalku 155 DM. Kira-kira dapat apa ya dari Hyperbook Fire ini cuy? Oke. Langsung aja kita pakai trik hemat, kita pergi ke bagian item, dan di sini ada voucher, kita langsung borong aja voucher. Weh, ada diskonan, cok. Eh, diamondku berapa sih? 155 ya. Kita habisin semuanya aja lah ya. 155 DM. Oke. Okay. Jadi 34 kali spin ya, cuy. Oke. Okay. Nih, 34 kali spin kira-kira dapat apa? Tuh, diamondnya udah aku nolin, cuy. Jadi tolong ya tembusin 200 like biar aku bisa bikin konten-konten spin lagi, cuy. Oke. Okay. Seperti biasa aku nyepin di jam 1 malam, dan di sini aku udah pakai karakter bot. Topengnya aku lepas aja biar jadi bot 100%. Pet aku lepas, skin senjata juga aku lepas, dan langsung aja kita uji coba ke Hyperbook Fire cuy. Pakai satu kali spin aja ya biar hemat diamond. Oke. Okay. Kira-kira dapat apa ya modal 100 diamond? Token. Kalau bisa dapat sih epic sih. Epic sih ini kalau bisa dapat sih. Simulasi buat bocil-bocil yang diamondnya sedikit nih. Nyepinya pakai cara kayak gini nih nih. Kita selang-seling sama Kok Royal. Oke, terus kita pergi ke Hyperbook Fire lagi, terus spin lagi. Anjay. Modal satu kali spin ya, kita dapat satu item cuy, granat. Ah, nice banget. Modal satu kali spin ya. Oke, lumayan. Bawa pulang skin granat guys. Hyperbook Fire. Mayoritas sih dapat token. Kalau mau dapat emotnya sih harus 250 token ya.
nuker emot. Cuman aku harap sih bisa hoki ya. Wah anjir. Gila. Bah. Anjay. Satu kali spin cu. Real satu kali spin. Wah, dapat item utama guys. Anjay. Anjay gurinjay. Wah. Ini mah mengkeren ini konten. Wah, kalian wajib banget tembusin 200 like ya guys ya. Wah, ini tutorial hoki beneran ini. Anjay. Aku cicil pakai satu kali spin hyper book fire keluar emotnya. Yo, sekarang tinggal skywingnya ya. Ini kalau skywingnya juga dapat. Ini skywingnya juga dapat. Wah, keren sih. Auto keren ini mah. Masih tersisa 24 kali spin lagi ya. By the way, skywing harga berapa, cuk? Loh, skywing nggak bisa dituker ya. Jadi yang limited edition itu skywingnya, cuy. Jadi yang limited edition itu malah skywingnya. Gak bisa ditukar. Ini skywing harus murni dapat dari spinan guys. Murni kita harus dapetin dari spinan. Oke, kita harus hemat-hemat voucher kita. Karena ya ini vouchernya tinggal 20 ya. Diamondnya lagi limit banget. Oke, selang-seling lagi. Jadi deg-degan aku. Trot. Aduh, kret. Udah dapat kret. Dapat kret lagi. Oh my god. Kok busuk? Mari kita ganti karakter karena sudah terlalu busuk. Sekarang kita pakai apa ini? Andre. Ayo, hyper book fire. Let's go. Aduh, kret lagi. Kok udah mulai busuk ya? Sepertinya sudah mulai busuk, guys. Sepertinya udah mulai busuk ini, membusuk. Wah, dapat 3 token. Apa jadinya kalau hyper book fire aku selang-seling sama yang ini? Apakah di sini juga bisa dapat? Kita coba selang-seling sama yang frost ya. Apa tahu di sini dapat satu item gitu apa gitu? Tuh dapat token anjir. Hyper book fire lagi. Dapat token lagi cok, satu cok. Spin lagi satu. Ah, gemes aku. Wah, ayo dong dapat skywingnya dong. Ah, skywing lah, skywing. Aduh, 3 token. Tiga token lagi keluar. Bagus sih sebenarnya sih kalau diamondnya banyak ya. Sayangnya diamond kok nggak banyak. Nah ini udah mulai bau lagi. Dapat kotak-kotak nggak jelas ya. Oke, spinan terakhir kita langsung hajar aja dengan 5 kali spin. Bismillahirrohmanirrohim. 5 kali spin terakhir, let's go. Dapat apa? Wah, dapat granat lagi. Ah, spinan terakhir dapat granat, guys. Oke. 50 anjir. Nggak bisa diapa-apain, cuk. Ya setidaknya aku udah lumayan hoki ya, bisa dapet emotnya. Waduh, emot hyper book fire. Anjay, meskipun aku gagal dapet skywingnya, cuman emot gak kalah menariknya loh.
Mari kita pakai emotnya guys. Paul emot nih, emotku masih dikit. Nah, ini dipakai gak sih? Anjay. Terus tadi dapat skin granat juga. Kita pakai untuk skin granatnya ya. Nah, mantap nih. Terus kalau emotnya dipakai di FF jadi kayak apa? Mari kita coba. Anjay, melayang-layang kayak gitu kah? Oh, ternyata turun. Kukira melayang-layang terus, ternyata turun, guys. Oke, jadi kontenku segitu aja. Like, tembusin 200 like ya, coy. Kalau tembus 200 like, besok aku bikinin konten-konten tentang trik hoki spin lagi, cuy. Jadi jangan lupa tembusin 200 like ya. Dan segitu aja tutorial hoki spin untuk Hyper Book Fire. Dan oke. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah.